Astagfirullahaladzim. Ibu! Bu! Ibu kenapa, Bu? Ibu bangun, Bu! 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 Bu, saya mau bantu, Bu. Ibu bangun, Bu. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu kan... Pelan-pelan. Ya Allah, Ibu. Kenapa bisa kayak gini sih? Astagfirullahaladzim, badannya panas banget lagi. Aduh, Nina kemana sih, Nina? Kemana sih, Nina? Kenapa rumah sepi banget? Nina! Oh, Nina kemana sih? Kenapa gak diangkat-angkat, Nina? Kamu kemana? Kak, gue butuh duit sekarang. Pun Anwar, uangnya kakak kasih buat kamu kemarin. Gua nggak peduli, gua butuh duit sekarang. Gimana? Kakak nggak ada uang, Anwar. Anwar, kakak nggak punya uang. Anwar. Gimana tuh? Kakak udah nggak ada uang sama sekali. Anwar. Diam. Anwar. Anwar, jangan Anwar. Anwar. Ini apa? Hah? Ini apa? Lu bilang ini bukan duit, ah? Itu uang buat obat ibu. Gua nggak peduli. Anwar, tolong Anwar. Nina, Nina juga mengambil uang ibu, yang membawa semua uang ibu. Astagfirullahaladzim. Terus Nina di mana, Bu, sekarang? Ibu nggak tahu. Ibu, ibu istirahat dulu aja ya. Nadia mau telepon dokter. Halo Don, kamu bisa ke rumah sekarang nggak? Ibu sakit. Lastri, alhamdulillah. Sebenarnya kondisi ibu nggak terlalu parah. Cuman ibu harus lebih banyak istirahat biar kondisi ibu cepat pulih. Nadia, Nina. Kamu cari Nina dengan bapak, bawa pulang. Ibu mau ketemu sama Nina sama bapak. Aku bingung. Semakin hari tuh ibu bukannya semakin baik, malah semakin buruk. Satu-satunya cara biar ibu sembuh, kayaknya aku harus bawa bapak ke ibu. Dan juga harus nyari Nina. Nina. Bapak. Aku akan bantuin kamu untuk cari bapak kamu. Tapi ibu gimana? Kita gak mungkin ninggalin ibu sendirian. Nadia, kalau masalah itu kamu tenang aja. Nanti aku akan bawa ibu kamu ke tempat praktek aku. Dan insya Allah di sana akan ada suster yang merawat ibu kamu. Jadi kamu gak perlu khawatir, kamu tenang aja. Makasih banyak ya, Don. Kalau gak ada kamu, aku bingung mesti kayak gimana. Sama-sama. Iya, Nin. Ini tempat tinggal buat kita sementara. Kenapa kita nggak tinggal di hotel aja? Kan aku bawa uang banyak. Gua yang bakal ke hotel. Lu tinggal di sini. Maksud kamu apa? Maksud gua, lu yang tinggal di sini. Gua yang bakal ke hotel! Maksud kamu apa sih? Lepasin! Cukup, Arun. Ini cewek lu. Anak gede apa, Arun?
terserah kalian. Mau diapain nih cewek, gue udah dapet duitnya. Apa-apa sama Nina, Don. Nah, percaya deh. Dia pasti akan baik-baik aja. Mendingan sekarang kamu tenang. Biar kita fokus nyariin Nina. Aku yakin kok, kita doain aja lah. Semoga Nina baik-baik aja. Ya? Tapi ngomong-ngomong, aku boleh tahu gak bapak kamu sebenarnya kemana? Aku pergi sama wanita lain, Don. Tinggalin kita semua. Sebenarnya tempo hari aku sempat ketemu sama selingkuhannya. Dia tuh pergi sama cowok lain. Kasian sih aku sama bapak. Kasian Nadia. Tapi dia adalah wanita yang hebat. Wanita yang tegar. Aku bahagia sekali kamu hamil, sayang. Aku akan punya anak dari kamu. Aku juga bahagia banget, Mas. Tapi anak kita nanti bakal jadi pewaris tunggal kita kan, Mas? Bukan dibagi-bagi sama anak yang lain kan? Ya udah pasti, sayang. Kamu gak usah khawatir soal itu. Nadia? Pak, ayo kita pulang yuk, Pak. Ibu sakit. Ibu nyari-nyariin Bapak terus. Pak, tolong kasihan Pak sama Ibu. Pak, wanita ini tuh udah selingkuhin Bapak. Kamu jangan sembarangan yang ngomong. Kurang ajar kamu, Pak. Kita ini sebagai seorang laki-laki harusnya menghargai perempuan. Bukan menyakiti perempuan, Pak. Apalagi dia ini anak bapak. Aduh, Mas. Udahlah, gak usah percaya sama mulut mereka. Mereka itu emang gak pernah suka sama aku. Makanya, ya mereka jelek-jelekin aku lah. Kamu tenang aja, sayang. Dan kamu... kamu gak usah sok ikut campur urusan keluarga orang lain, ya. Pak, bapak. Pak, pulang dong, Pak. Jangan tinggalin Nadia, Pak. Pak! Pak! Oh.
Nat, mendingan sekarang kita bawa ke mobil. Maafin Nina, Kak. Nina gak nurut sama Papa. Nina juga mau minta maaf sama Ibu. Nina mau ketemu Ibu. Nina mau pulang, Kak. Nin. Sekarang Ibu ada di sini. Ibu? Ibu di mana, Kak? Kita sama-sama jagain Ibu ya. Tapi kamu janji sama Kakak, kamu jangan kabur lagi dari rumah. Iya, Kak. Nina janji. Nina akan dengerin semua omongan Ibu dan Kakak. Nina, Bu. Nina sayang banget sama Ibu. Dok. Ibu saya kenapa, Dok? Ibu kalian, saya kasih obat penenang. Karena dari tadi, ibu kalian itu berusaha untuk nyari bapak kalian. Olive, makasih ya. Kamu udah mau anterin aku pulang sama ajak aku makan malam. Sama-sama, Jo. Lagi juga, aku juga senang kok jalan sama kamu. Oh iya, Liv. Kamu jalan sama aku kayak gini, pacar kamu gak marah? Aku masih jomblo. Masih belum punya pacar kok. Masa iya sih, cewek secantik sama sekaya kamu, gak ada pacar, gak ada cowok yang mau? Ya, masih belum ada yang klik aja. Tapi, kalau sama aku udah klik kan? Soalnya tadi aku ngerasa kalau jalan sama kamu tuh nyaman banget. Kamu gombal aja. Kamu itu orangnya menyenangkan. Walaupun aku baru kenal, ya aku udah nyaman sama kamu. Oh ya udah, kalau gitu aku pulang dulu ya. Sampai ketemu lagi ya. Iya. Dah. Masuk lu perangkap gua. Sebentar lagi, ku pasti bisa dapetin lu. Halo, Pak. Johan, mana proposalnya? Kenapa belum dikirim juga? Besok kamu harus presentasi. Iya, Pak. Sebentar lagi saya kirim, Pak. Aduh, kemana lagi si Nadia? Jangan sampai tuh cewek lupa lagi masalah proposal. Halo, Nat. Proposalnya gimana, Nat? Aku udah ditanyain sama Pak Hendra. Ya ampun, maaf banget, Jo. Aku tuh lupa. Ibu aku tiba-tiba sakit, jadi aku harus bawa dia ke klinik. Aku janji dia bakal aku selesain malam ini, ya. Aku tunggu ya, Nat. Ada apa, Nat? Don, aku boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa? Kalau kamu ada laptop, aku boleh pinjem ya. Soalnya ada kerjaan yang aku harus selesaiin malam ini. Oh, ada kok. Ya udah kalau gitu aku ambilin sebentar ya. Kasih ya.